Selamat malam, saya mau nge-review di iPok di bawah 1 juta. Apa sih bedanya? Bukan asal hanya di iPok aja ya. Coba sekarang yang pertama ini Clark Technic DI10A ya. Terus yang kedua DBX DI1. Yang ketiga Behringer DI100. Yang keempat Samson MDA1. Ya, sekarang saya coba Samson dulu. Ini saya pakai langsung masuk ke mixer. Semua ini saya kecilin, gainnya sama. Saya lukat, saya samain semua ya, supaya adil, damai, sejahtera. Sabar, tak samain gainnya. Underline UU di U ini ya. Nah, di U semua ya. Di U ini ya, sudah di U. Low cut, bass treble middle-nya flat, pan pot-nya flat, volumenya sama, tengah, ini masternya. Oke, sekarang yang saya nyalain Samson dulu, coba. Oke, Samson, lagunya sama ya. Sekarang saya pindah ke sini. Behringer sekarang. Oke, sekarang ke DBX. Tolong dibantu. Sekarang masuk ke DBX. Sekarang Clark Technic. Ya, dinilai sendiri ya, mana yang paling enak, mana yang paling kenceng. Semua sama, tinggal seleranya. Ini di bawah 1 juta ya. Ya. Sekarang saya punya yang sudah di atas 1 juta. Ya. Ini ada Boss DI1, The Legend Boss. DBX DB12. Radial Pro 48 made in Kanada sama Mackie MDB1A. Yang Mackie ini dia ada low cut-nya. Ya, ada polarity. Terus kemudian yang ini apa namanya DBX, dia juga ada low cut-nya, ada polarity ya. Terus yang Boss dia ada low cut-nya enggak, ini di sini dia enggak ada low cut, cuman ada polarity. Oke, sekarang pakai Mackie dulu, ayo. Sekarang Radial Pro 48 sama lagunya ya. Very very bright. Sekarang DBX. Terakhir yang pakai Boss. Oke, menarik, menarik, menarik.
rame ini ya. Oke, silakan dinikmati. Sekarang saya mau compare yang bener-bener rame. Ini radial J48 made in Kanada. Yang ini Clark Technic DN100 ya. Sekarang kita dengerin soundnya yang J48 dulu. Ini yang Clark Technic. Memang harga nggak bisa bohong ya. Yang J48 harga di atas 2 juta. Yang Clark Technic cuma di atas 1 juta ya. Jadi supaya tahu dengar bedanya di epok mahal sama di epok yang kelas menengah. Pakai earphone. Pasti berbeda. Mau jelas pakai earphone. Ya, oke. Okay.